Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Excelor semuanya. Kali ini kita akan membahas atau diskusi tentang cara input data menggunakan data form Excel tanpa makro atau PBA. Oke, melakukan input data pada sebuah tabel Excel sebenarnya tidak sulit ya. Kita hanya perlu mengetik sesuatu pada sebuah sel, kemudian berpindah ke sel yang lainnya. Misalnya seperti ini ya, nama. Misalnya di sini nama. Nah, kemudian kita pindah lagi ke sel berikutnya seperti ini. Kemudian seperti ini. Nah, itu sangat mudah sekali ya. Nah, kemudian jika kolom kita ini melebihi dari layar monitor kita atau layar komputer kita, nah itu akan menghilangkan fokus kita terhadap data yang akan kita input. Nah, kemudian pada tutorial kali ini saya akan memberikan solusi bagaimana cara kita mengetik atau mengisi atau menginput data pada tabel kita ini tanpa harus berpindah ke kolom-kolom berikutnya atau ke sel-sel berikutnya. Oke, untuk pertama kita pelajari dulu bagaimana cara memunculkan from Excel di Office Excel kita. Oke, saat data form Excel ini tidak aktif, maka kita harus memunculkan di tab-tab kita ini di menu Excel kita supaya tidak menyulitkan. Oke, cara mengaktifkan, yang pertama kita pilih bagian logo Office di pojok paling kiri atas, kemudian kita pilih bagian Excel option, klik. Nah, kemudian pada jendela Excel option ini kita pilih yaitu bagian customize. Nah, setelah muncul yang seperti ini, kita pilih pada choose comment form ini, kita pilih yaitu all comment. Nah, kemudian di sini kita tinggal cari tulisan form atau fungsi form. Oke, ini kita klik. Nah, setelah kita pilih, kita tambahkan atau klik tombol add. Nah, jika sudah muncul di bagian sini sebelah kanannya, kita tinggal klik bagian OK. Nah, jadi yang bagian form Excel tadi munculnya di sini. Nah, ini dia bagian formnya. Nah, jika sudah muncul, kita siap menggunakan fungsi form Excel ini. Oke, dengan menu form Excel ini kita bisa mengedit, menambah, atau menghapus data yang sudah kita input ya. Oke, fitur ini sangat berguna terutama jika kita memiliki banyak baris dan kita ingin menghindari melakukan scrolling atau menggeser sheet secara berulang ke kanan dan ke kiri ya. Oke, sebelumnya kita harus menyiapkan nama dari kolom atau nama-nama dari header table kita. Nah, contohnya seperti ini. Nah, seperti ini. Ini sudah melebihi ya, melebihi dari lebar monitor kita. Nah, nantinya akan menghilangkan fokus kita saat kita berpindah ke sampingnya. Oke, kita mulai saja. Setelah kita blok header table kita ini, kita tinggal klik bagian dari form Excel ini, kita klik. Nah, jika muncul peringatan seperti ini, kita tinggal klik OK saja. Nah, ini muncul ya, di sheet 1 ini muncul nama-nama header table yang sudah kita buat tadi. Nama, jenis kelamin, dan seterusnya ini muncul. Nah, di sini kita tinggal ketik ya, tinggal ketik, jadi kita tidak perlu lagi menggeser kolom kita kiri dan kanan. Kita cukup mengisi di bagian form Excel ini. Oke, nama. Oke, kita isi sampai bawah. Oke, ini kita sudah mengisi ya kolom dari header table kita. Nah, jika sudah kita isi, kita tinggal klik bagian new.
Nah, jika sudah klik bagian new, ini akan muncul seperti ini ya, muncul di baris yang sudah kita sediakan. Nah, jika ingin nambah, kita tinggal ketik lagi. Oke, misalnya di sini kita tambah ya. Nah, seperti ini, jika sudah kita isi, kita tinggal klik tombol new. Nah, ini akan nambah, kita close. Nah, ini sudah nambah semuanya ya. Nah, jadi kita tanpa harus menggeser lagi ya, tanpa harus menggeser kiri atau kanan, atas atau bawah. Nah, kemudian di sini kita juga bisa mengedit dan bisa juga menghapus. Nah, jika ingin mengedit, kita tinggal pilih misalnya di bagian sini ya, tinggal pilih baris yang akan diedit, kemudian kita klik form. Nah, di sini. Nah, jika ingin mengedit, kita tinggal ganti aja ya, ganti tulisannya apa yang salah. Nah, kemudian jika ingin menghapus, kita tinggal pilih bagian delete. Nah, kemudian ingin mencari ya, kalau ingin mencari data, kita tinggal klik kriterianya di sini. Nah, di sini ya. Nah, ini muncul. Oke, kita ulang ya. Oke, kriteria ini fungsinya adalah untuk mencari data ya. Misalnya kita ingin mencari nama Dofirman misalnya, kita tinggal klik, kita tinggal ketik di sini nama Dofirman, kemudian kita enter. Nah, di sini muncul datanya. Jika mau ngedit silakan diedit, atau mau dihapus silakan dihapus. Oke ya teman-teman, itu salah satu cara input data yang sangat membantu kita apabila tabel kita ini melebihi dari layar monitor kita. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jika masih bingung, silakan kita bahas di kolom komentar. Nah, kemudian jika Anda ingin input data lebih yang lebih kompleks lagi, silakan gunakan fungsi PWA pada Microsoft Excel. Oke, sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.